Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kukala Guru di sini. Oke sahabat, di video kali ini saya akan menunjukkan dan akan membuktikan bahwa ada energi listrik dari bekas kipas angin. Tapi tidak serta-merta ya bahwa kipas angin menghasilkan listrik. Kita akan coba. Kipas angin ini adalah kipas angin yang masih hidup. Nah, berbekal ya. Oke, percobaan pertama adalah kita menghubungkan secara langsung atau kontaknya dengan pikingan. Ini saya menggunakan sebuah lampu. Saya akan pasang lampunya dan saya akan menghubungkan atau kontak listrik kipas angin dengan kabel pikingan. Oke sahabat, sebelum lanjutkan videonya, alangkah baiknya sahabat untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen Kukala Guru TV. Kita akan solasi kabelnya. Oke, setelah kita solasi, kita akan mencobanya untuk mengukal galim-galim kipas. Dan hasilnya tidak hidup. Kenapa? Karena bukan seperti ini caranya. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tutorial yang sangat bermanfaat dan untuk sebagai pengetahuan sahabat semua. Di belakang kipas ini ada sebuah alat, yaitu untuk lokasi ya, tengok kanan dan tengok kiri. Biasanya kipas kan bisa tengok kanan dan tengok kiri. Nah, alat ini kita coba untuk melepasnya. Oke, selanjutnya setelah sudah dilepas, kita singkirkan dulu kipas anginnya. Sahabat bisa lihat di sini ada dua buah kabel. Kita akan hubungkan kabel ini ke pikingan lampu. Langkah selanjutnya, kita akan menggunakan sebuah besi ya untuk memukal ini, dinamo ini. Nah, saya mempunyai sebuah besi apa aja, yang penting bisa untuk memukal dinamo ini. Lalu kita baut supaya lebih kuat. Dan hasilnya seperti ini. Kita akan mencoba untuk memukalnya. Nah, nyala sahabat, lampu bisa nyala. Kita akan coba untuk mematikan semua lampu yang ada di studio ini. Kita coba kembali. Kelar sekali yang nyalahnya. Oke sahabat, untuk memukal dinamo kita bisa menggantinya menggunakan kincir angin atau kincir air. Dan kita akan coba kembali untuk menyalakan lampu lain, yaitu lampu lighting studio. Kita hubungkan kabelnya dulu. Sahabat bisa lihat hasilnya nanti seperti apa. Oke, sudah. Lanjut ke kabel satunya. Kita pukal dinamonya
dan hasilnya nyala. Tiga rekayasa ini terhubung langsung menggunakan dinamo dan saya bukan menggunakan kanan. Oke sahabat, sampai di sini paham ya bahwa kalau ada konten yang seperti ini hoax atau tidak benar dan tidak bisa menghasilkan listrik. Yang menghasilkan listrik adalah dinamo rotasi atau dinamo swing. Meskipun kita kukangnya pelan, tapi tetap nyala. Oke sahabat, sampai di sini videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.